Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, hari ini kami berkumpul dengan semua stakeholder dari Bandara Ngurah Rai Bali. Saya atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih pada Kemenlu, TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, KKP, Airnav, AP1, Outbound, dan teman-teman Kementerian Perhubungan yang secara partan selama seminggu ini melakukan kegiatan di Bandara Ngurah Rai, mengatur kedatangan dan keberangkatan dari para delegasi. Selama hampir satu minggu, kami bersama melakukan kegiatan dengan kompak, saling mengisi, satu pekerjaan yang tidak mudah dan pasti meletihkan bagi teman-teman kalian. Selain terima kasih, tentu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi pada semua pihak yang telah mendukung, karena tingkat kesulitan yang tinggi mengingat ruang udara parking stand terbatas. Banyak lebih dari 20 negara yang membutuhkan tempat parkir di Ngurah Rai. Tanggal 16 adalah tanggal puncak di mana kegiatan keberangkatan atau kepulangan dari delegasi begitu padat, sehingga semua stakeholder berkonsentrasi melakukan satu upaya agar semua kegiatan ini dengan dapat berlangsung dengan baik. Dan alhamdulillah puncak itu sudah bisa kita atasi, dan semalam pukul 00.30 kepulangan terakhir daripada delegasi. Untuk dapat diketahui juga bahwa selama satu minggu ini, walaupun tingkat kepadatan tamu-tamu internasional itu berjalan baik, tetapi pergerakan internasional dan domestik relatif dengan jumlah kurang lebih 200 sampai 250 take off landing berlangsung dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih dengan partner International Airline dan Domestic Airline yang dengan sabar melakukan pergerakan dari dan ke Ngurah Rai. Tentu dibutuhkan kesabaran untuk melakukan itu. Dan konektivitas itu juga bisa menjaga, bisa memberikan layanan balik bagi delegasi yang tidak menggunakan pesawat sendiri, yaitu internasional konektivitas maupun melalui Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kemenlu, TNI Polri, AKP, Imigrasi, Bea Cukai, Airnav, juga Outbound, dan teman-teman sekalian yang tidak saya bisa sebutkan bersama.
bersama-sama. Pengalaman ini adalah pengalaman yang berharga. Mari kita lakukan dengan baik tugas-tugas kita ini, dan cara bekerja ini menjadi satu pattern baru bagi bagaimana kita melayani dengan baik. G20 telah berakhir acara puncaknya, tapi semangat G20 saya harapkan tetap menjadi bagian kinerja kita agar kita bisa memberikan sesuatu pada bangsa ini.